Bertempat di Jalan Raya Padalarang, Grand Opening Ibiza Resto and Family Karaoke dibuka secara resmi Sabtu 21 Juli 2018. Hadir Bupati Bandung Barat terpilih AA Umbara, Camat Padalarang, Kades Kerta Mulia, Direksi dan jajaran dari Ibiza Resto and Family Karaoke, Ormas dan tokoh masyarakat. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Tidak akan membuat suasana lingkungan tercemar, tentunya dengan alat-alat yang cukup mumpuni. Dan juga ada lagu-lagu yang bernuansa rohani dan islami. Tentunya semuanya ini berkat dukungan daripada bapak-bapak sekalian. Dan semoga apa yang telah direncanakan oleh tim yang ada di tempat ini, Pak Ronald dan jajarannya, semoga sukses. Bupati Bandung Barat terpilih AA Umbara menyampaikan bahwa pilkada sudah selesai. Sudah saatnya untuk saling membantu dan membangun Bandung Barat. Salah satunya yaitu merangkul para pengusaha di Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan kontribusi APBD Bandung Barat untuk menghasilkan PAD dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Islam itu kan harus dikomunikasi, Pak, itu kan. Jadi beda, ini agak kaget, takut kaget sih di Kabupaten Bandung Barat. Dan sebetulnya memang daerah itu semuanya harus serba ada, tetapi tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dan saya titip karena ini karaoke family, karaoke keluarga, jangan sampai ada minuman keras, Pak. Dari Padalarang, kontributor Bandung Barat dan Didi mengabarkan.